sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya di sini Alan Sanjaya Squad 3. Mana di kesempatan yang berbahagia ini kembali tentunya Alan Sanjaya Squad 3 kembali hadir tentunya dengan produk-produk terbaru yang ada di toko Alan Sanjaya Squad 3. Dan sebelum kita lanjut bro ke produk apa sih yang Alan Sanjaya Squad 3 perkenalkan buat kalian yang baru saja ataupun rekan-rekan dimanapun anda berada, pecinta badminton dimanapun anda berada, yang baru saja mampir atau melihat channel YouTube Alan Sanjaya Squad 3 ini, jangan lupa bro ditekan tombol subscribe-nya, like, comment, share ke teman-teman kalian biar tentunya ke teman-teman kalian juga tidak tentunya ketinggalan tentunya konten-konten ataupun produk-produk terbaru seputaran dunia badminton di toko Alan Sanjaya Squad 3. Oke bro, langsung saja bro, gua nggak mau berlama-lama lagi, gua langsung mau perkenalkan produk apa sih yang ada di toko Alan Sanjaya Squad 3 ini. Di sini mungkin kita lihat di sini sekilas ada sepatu. Nah di sini ada sepatu Li-Ning ya, Li-Ning terbaru juga nih dari produk dari Li-Ning. Nah di sini ada Li-Ning Saga. Nah di sini warnanya cakep-cakep banget. Nah ini sudah hari di toko Alan Sanjaya Squad 3. Langsung aja bro, yang gua mau perkenalkan di bagian cerah ini tentunya raket badminton. Nah di sini ada 3 batang raket badminton Li-Ning, tentunya Li-Ning terbaru yang ada di toko Alan Sanjaya Squad 3, yang warnanya menurut gue ini warna-warna elegan, warnanya mantap dan harganya tidak terlalu mahal bro tentunya. Langsung saja bro kita mau perkenalkan, gue ambil langsung raket yang ada di toko Alan Sanjaya Squad 3 ini ya, raket GeForce. Nah ini bro, di sini ada GeForce 8, GeForce 9 dan GeForce 10. Nah di sini raket GeForce ini bro sudah ready di toko Alan Sanjaya Squad 3. Jadi gue mau bahas raket ini, kekuatan raket ini dan keistimewaannya raket ini, nanti gue mau bahas tuntas bro ya. Nah, oke bro, seperti biasa kalau kita mau review raket, kita review dari bawahnya dulu. Nah di sini dari bawahnya dulu, di sini ada logo Li-Ning tentunya bro ya. Nah dari kejauhan ada tulisan logo Li-Ning, di sini berwarna putih dan Li-Ningnya ini warnanya merah. Nah di sini dan di sini raket GeForce ini bro, tarikannya bro mampu ditarik dengan kekuatan 28 lbs tentunya, dan raket ini head heavy bro. Nah jadi buat kalian yang suka main pukul di belakang, nah raket ini cocok banget nih karena raket ini sangatlah head heavy. Nah di sini oke bro, kita langsung naik ke sini bro ya. Nah di sini ada hologram bro, hologram keaslian dari Li-Ningnya bro ya, Li-Ningnya. Nah ini keaslian dari Li-Ning bro. Sekali lagi bro, di toko Alan Sanjaya Squad 3 ini kita sama sekali tidak menjual yang namanya barang-barang KW bro, karena menurut gua barang-barang KW ini sangatlah merugikan tentunya konsumen bro, pembeli tentunya ya. Makanya di Alan Sanjaya Squad ini kita jamin barang kita bro 99% original. Nah di sini bro, oke bro, langsung di sini bro ya, di sini di batangnya ini ada tulisan GeForce 8. Nah GeForce 8, GeForce nya warnanya hijau. Nah di sini hijau glossy ya bro ya. Nah di sini, dan di T-nya ini bro, di sini ada tulisan Li-Ning bro ya. Nah di sini ada T-nya ini ada tulisan Li-Ning. Dan di frame-nya ini bro ada tulisan Aerotic Beam System. Nah di sini. Nah di sini bro ya. Di sini. Dan warnanya ini perpaduannya menurut gua Li-Ning ini perpaduannya ini sangat-sangat elegan bro. Kenapa? Kenapa? Di sini perpaduannya bro hijau, merah dan orange di sini bro. Nah di sini semuanya warnanya glossy bro, jadi menurut gua raket ini sangat-sangat elegan. Nah, jadi kepalanya sudah berbentuk isometrik bro ya. Nah isometrik, nah isometrik. Di sini mata etiknya berjumlah 72 mata etik. Nah di sini bro ya, raket ini bro menurut gua sedikit lentur bro. Nah, agak lentur bro ya. Nah di sini agak lentur raket ini. Nah, di sini yang gue pegang ini raket GeForce 8. Nah di sini yang GeForce 9 bro, nah warnanya ini warnanya lagi elegan lagi bro, warnanya ini warna apa ini,
abu-abu bro, abu-abu, nah dibalut dengan warna merah tentunya bro ya. Sama bro, raket ini tarikan 28 lbs semua bro ya. Nah, oke bro, itu sedikit review tentang raket terbaru ada toko Alansanja Sport 3. Dan langsung saja bro, kita kasih tahu bro harganya di top Alansanja Sport 3. Harganya raket G-Force 10, 8, dan 9, dan 7 ini bro, di Alansanja Sport 3 harganya dibanderol dengan harga Rp399.000. Rp399.000. Bro, paketannya apa aja sih bro? Nah, paketannya di Alansanja Sport 3 ini bro, di sini di Alansanja Sport 3 yang pertama bro, biasa ada tas, pasti ada raket, pasti ada tasnya. Nah, tasnya tas lempang seperti ini bro ya. Nah, ini tas lempang seperti ini paket yang pertama bro. Dan paketan yang kedua bro, nah kita kasih sini ada kaos bro. Nah, di sini ada kaos lining bro. Nah, ini lining warnanya sangat-sangat cerah warnanya, warna orange. Nah, ini paketan yang kedua. Nah, dan paketan yang ketiga bro, ada senar. Kita kasih senar AP6. Nah, senar ini lumayan mantap bro ya, AP6 ini. Nah, kita kasih senar AP6 ya, dari lining juga yang paketan ketiga. Dan paketan yang keempat bro, seperti biasa kita kasih grip. Nah, mana ini grip? Nah, ini dia. Kita kasih grip bulat lining. Nah, ini paketan yang keempat bro. Dan paketan yang kelima bro, free pasang senar dan pasang logo. Nah, jadi Rp399.000, kalian tinggal main aja bro, tinggal make aja, tinggal mantap aja, tinggal mukul aja bro ya. Nah, semua free di toko Alansanjaya Sport 3. Jadi buat apalagi buat tunggu apalagi buat rekan-rekan di mana pun anda berada, kalau kalian berminat, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang berlokasi di Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti tentunya, Kabupaten Lampung Timur. Dan kalian juga bisa langsung via telepon ataupun via WA, nanti nomornya ada di bawah sini ya. Nanti ada di sini nomornya, bisa telepon, tanya-tanya juga boleh. Kita pasti insya Allah kita langsung menjawabnya bro. Oke bro, mungkin itu saja bro ya, video singkat tentang review raket terbaru dari toko Alansanja Sport 3, raket G-Force dari produk dari Lining, G-Force 10, 9, dan 8. Nah, semua sudah hadir di toko Alansanja Sport 3. Dan sekali lagi bro, buat kalian yang suka video ini bro, sekali lagi jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, bagikan teman-teman kalian sebanyak mungkin, biar tentunya channel ini semakin berkembang dan kalian juga tidak ketinggalan konten-konten terbaru atau produk-produk terbaru ya di toko Alansanja Sport 3. Oke bro, sekian dari saya, Alansanja Sport 3 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.